Dengan rasa terharu, sebanyak 23 orang pemulung di Kota Gunung Sitoli berterima kasih banyak atas bansos yang diberikan oleh Polres Nias yang dilaksanakan oleh Polantas Polres Nias. Yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang dilaksanakan di halaman Satlantas Polres Nias, yaitu Kasat Lantas Polres Nias Polda Sumut, Ibtu Sona Hamilase, Kanit Gakum Satlantas Polres Nias Ibda Bujur Himpuan Sianturi, Kanit Turjakwali Satlantas Polres Nias Aibda Parluhutan Tambunan, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nias Pripka Sembiring, dan personil Satlantas Polres lainnya. Selama pelaksanaan kegiatan berbagi kasih memberikan bantuan sosial, situasi aman dan baik. Dari Kota Gunung Sitoli, Perlindungan GIA melaporkan untuk Prawira News.